Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Trisno Mekanik mau menyetel tenaga, guys. Nah, karena ini mobil Isuzu asapnya terlalu tebal, guys. Kita setel bagian box pomnya, guys. Sebelum kita disetel, kita hidupkan dulu, guys, mesin mobilnya, guys. Oke. Ini malam-malam, guys. Atap mobil terlalu tebal, guys. Kita setel dulu, guys. Bagian boskomnya kita setel. Setel bagian ininya dulu, guys. Mau cek dulu ya. Kita setel. Mobil kita matiin dulu, guys. Oke. Setel bagian box pomnya, guys. Bagian muskonnya kita kencangkan bagian baunya, guys. Agar asapnya tidak terlalu tebal bertenaga. Oke. Sudah kencang, kita kencangkan lagi baut bagian sapunya, guys. Jangan lupa. Kita coba lagi, guys, hidupin mobilnya. Hilang, guys. Mantap, terlalu tebal, guys. Asap masih terlalu tebal, guys. Kita putarkan kembali, guys. Jangan terlalu kencang, guys. Kencangkan lagi. Coba-coba lagi. Woi. Asap malah semakin kencang lagi. Diiritin, guys, ketelannya ya. Ini baunya udah Tuhan.
coba-coba guys. Nah, asap mulai hilang ya. Ada asap-asap sedikit, nggak apa-apa guys. Sesuai kebutuhan. Angin udah pas setelahnya kita kembali. Jadi cara iritin tenaga itu dikencengin baunya ya, jangan terlalu buka. Ya, asap jangan terlalu tebal guys. Yang penting mobil susu solarnya harus diganti yang baru ya, periksa solar bagian-bagian solarnya, saingan solarnya, kita periksa solarnya, kita ganti-ganti, ganti yang baru guys. Tes kembali guys. Asap hitamnya mulai reda guys. Mesin mulai bertenaga. Sekian dari saya, Trisno Mekanik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.